Wafat. Alhamdulillah, hamba-hamba Allah yang baik dan juga hamba-hamba Allah yang tak baik, termasuknya malaikat dan manusia, jin, duduk dalam tu belakang. Bukan maksud saya katanya malaikat tak baik, saya maksud katanya semua ni kalau kita becek, malaikat tetap baik, tapi jin ada hak baik, ada hak tak baik. Supaya dengan manusia juga ada baik, ada tak baik. Tu maksudnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa innakum wa ma ta'budun ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu s-saffun wa inna lanahnu al-musabbihun wa in kanu layaquluna law anna 'indana dhikran min al-awwalina lakunna 'ibadallahi al-mukhlasin fakafaru bihi fasawfa ya'lamun وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. Ayat 191 sampai 172 surah As-Saffat. Alhamdulillah, hamba-hamba Allah yang baik dan juga hamba-hamba Allah yang tak baik, termasuknya malaikat dan manusia, jin, duduk dalam tu belakang. Bukan maksud saya katanya malaikat tak baik, saya maksud katanya semua ni kalau kita becek, malaikat tetap baik, tapi jin ada hak baik, ada hak tak baik. Supaya dengan manusia juga ada baik, ada tak baik. Tu maksudnya. Allah Ta'ala firman di sini, fa innakum wa ma ta'budun, maka sebenarnya kamu wahai orang-orang musyrik. Nah, orang musyrik ni maknanya manusia. Dan apa yang kamu sembah itu. Orang musyrik ni dia beribadat kepada Allah dalam masa yang sama dia ada lagi percaya kepada benda lain. Ni orang musyrikin. Allah Ta'ala ayat katanya tidak akan dapat merosakkan perhubungan seseorang dengan Tuhannya. Ning orang-orang musyrikin. Walaupun dia duduk syirik, pekat dalam cara hidup dia, tapi Allah raya, dalam hidup mereka tidak memberi kesan apa-apa kepada mana-mana makhluk. Jika Allah Ta'ala tak izin, maka ia tidak akan terjadi ataupun zahir benda-benda tu. Illa man huwa sadil jahim, kecuali orang-orang yang telah ditetapkan bahawa dia akan dibakar di dalam neraka yang menjulang-julang. Ni akibat buruk bagi orang-orang musyrikin dan benda-benda hak dia sembah Tuhan janjinya. Mereka akan menjadi ahli neraka dan batu benda-benda yang hidup semua atas muka dunia juga akan masuk bersama duduk dalam api neraka. Sebagai hina kepada mereka. Wama minna illa lahu maqamun ma'lum. Malaikat pula. Saat ni orang musyrikin. Masuk pula malaikat. Sebagai makhluk Allah Ta'ala. Malaikat pula menegaskan pendirian mereka dengan berkata, dan tidak ada sesiapa pun dari kalangan kami mereka ada baginya darajat kedudukan yang tertentu dalam menyempurnakan tugasnya. Ni abih ha musyrikin saat ni.
Masuk hal malaikat. Malaikat pakat kecek pensi yang dia akan. Kita semua ni jalan tugas yang Allah Ta'ala perintah kita dalam semua hal. Nabi SAW ada cerita di dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi katanya, "Ma minas sama'i dunya mawdi'un illa 'alaihi malakun sajidun aw qa'imun." Nabi katanya, tidak ada tempat di langit dunia. Cuba kita gambar, bukan bumi tak ni, langit. Langit yang lebih besar daripada dunia. Walaupun sedikit pun tak ada tempat hak kosong di atas langit, kecuali di tempat tu adanya tempat sujud dan tempat berdiri malaikat. Nak ayat katanya tak ada tiwang walaupun sikit bekas malaikat sujud belakang. Masya-Allah. Ni malaikat yang menunaikan tugas tanggungjawab yang Allah Taala perintah. Lepas tu rajinnya ibadat, sujud, berdiri, tasbih, puji Allah Ta'ala dan sebagainya. Ada juga satu hadis lagi. Ada dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dia katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya, "Fuddilna 'alan nasi bi thalathin. Ju'ilat sufufuna ka sufufil malaikah wa ju'ilat lana al-ardu masjida wa turbatuha tahura." Kita ni, kita maksudnya umat Islam, mula daripada Nabi SAW sampai ke akhir zaman, akhir dunia, kita diberi kelebihan berbanding dengan semua manusia belum-belum pada ni tiga perkara. Ni umat Islam yang lebih. Yang pertama, dijadikan barisan kami semua seperti barisan malaikat. Sebab malaikat dia semayan ni, dia berbaris betul molek. Sebab tu bila kita semayan, tumik kita tu kena widuk atas orang. Betul dengan orang. Siapa kaki kecil, kaki besar tak ada kira. Tapi kalau dia betul dengan orang di tumik dia tu, maka semua baris betul belakang. Tu cara. Lepas tu Nabi raya cara ha baris ni saya set sini dah. Iaitunya jangan kita baris belok. Orang tu tinggi, orang ni rendah, orang ni gitulah. Maknanya baris tak betul. Cuba kita gambar jari tangan kita ni tak sama. Tapi kalau dia kita betul baris semua, Nabi pesan kepada kita jangan menyalahi. Sawu sufufakum wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Membetulkanlah baris ketika semayang, jangan belok. Sebab kesal daripada belok baris ni, hati-hati kamu akan belok, akan selisih. Sebab tu setengah-setengah orang duk semayang sejik tu lah, baloh, maki, cicah, berdeki, kata huduh gimari. Sebab apa? Sebab baris tak betul. Lepas kita nak buat lagu mana nak jadi betul baris. Itulah. Tu imin dia kena besar sama. Walaupun tidak sewajibnya kena duk besar baris betul ataupun betul baris, rapat baris, penuh baris. Tak mesti kena duk royak nanak kali. Tapi kalau royak tu lebih molek sebagai peringatan kepada makmum. Pas makmum pun menjadi tugas. Wirti katanya semayang ni kena betul baris. Jangan orang kena duduk pegang tangan ataupun kena duduk royak betul-betul baris. Nah, gitulah tugas bagi setiap orang semayang di masjid kena betul baris. Yang kedua, waju'ilat lanal ardu masjidah. Nabi katanya dijadikan kepada kita ni semua di atas muka bumi ni sebagai tempat sujud. Maknanya kita boleh semayang tiap-tiap tempat. Asal ke tempat tu bukan najis tu dah. Dia tempat tu suci walaupun di mana sahaja kita boleh semayang. Tak serupa dengan umat-umat dulu. Umat dulu dia nak semayang, nak beribadat, kena pergi ke tempat tertentu. Kita boleh semua atas kereta, atas kapal terbang, atas pasir, atas tanah, di patah ke atas bukit ke, boleh belakang. Asal ke tempat tu suci bersih.
Yang ketiga, wa turbatuha tahura. Dan Nabi sebut tanah atas muka bumi ni adalah cuci. Boleh kita tayamum. Tak mesti kata kena duk gali ambil pasir hak dak alik bawah kena tayamum. Dak, asalkan kita yakin katanya situ tempat cuci ataupun tanah dia cuci, boleh kita tayamum. Ha ni pisiknya Allah Taala beri kepada umat Islam sampai ke hari kiamat. Alhamdulillah. Masuk pula ayat yang ke-195 surah As-Saffat. Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa berbaris menjunjung perintah dan beribadat. Ni malaikat pakak duk kecek sama-sama puak dia nak wi Allah Taala dengar. Kami semua ni rajin beribadat, rajin bertasbih. Alhamdulillah, ni makhluk yang baik. Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih, maknanya mensucikan Allah dari sebarang sifat kekurangan. Tak berhenti-berhenti malaikat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hak semaya di Al-Baitul Ma'mur, ada atas. Kalau atas bombing ni, dikeliling Kaabah. Tapi hak alih atas ni, di atas langit ni, namanya Al-Baitul Ma'mur. Malaikat masuk semaya sekali-sekali ni 70 ribu. Sekali semaya. Tu baik. Masuk 70 ribu pula. Hak tu baik tu tak masuk-masuk dah. Ni nak ayat katanya malaikat banyak. Lepas tu malaikat tu lah akan turun ke dunia ni. Di mana Al-Qadar. Yang kita duk harap mudah-mudahan kita mendapat kelebihan Lailatul Qadar. Yang kita buat amal, kita berdoa. Nah, kita semaya, kita tu, kita ni banyak perkara. Ha, ni kita dah harap malaikat pakat mari berdoa minta kebaikan daripada Allah kepada kita semua. Itulah yang kita harap. Ayat 177. Dan sebenarnya mereka yang musyrik itu dahulu pernah berkata. Ha, tu klik kepada orang syirik pula. Ha. Orang syirik yang kata kena. Lau anna indana zikram minal awwalina lakunna ibadallahil mukhlasin. Ni kata-kata ni tak pakar panggil. Kata lagu ni tak pakar, tak ada pekdah dah. Iaitu apa? Kalaulah ada di sisi kami kitab suci dari bawa'i rasul-rasul yang telah lalu. Maknanya orang musyriki dia pergi kecek hilang, pergi kecek belakir. Dia katanya lagu mana? Kalaulah ada ajaran Allah, ajaran Nabi, kitab-kitab pada zaman dahulu. Ceraklah kami tak jadi orang syirik. Cuba tengok nota kaki 1514. Ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya menerangkan kedustaan kaum musyrik dan bahawa mereka tidak sekali-kali hendak mencari kebenaran. Tekah duduk atas dunia, duduk syirik. Duduk buat ke tu, buat ke ni. Bawa mati ataupun siapa di akhirat, dia hidup dalih. Kalau dia ada rasul, ada nabi, ada Quran, cerak kita tak jadi orang syirik macam ni. Ha, tu gitu. Sebab tu, duduk atas dunia ni cuang wela hak paling penting untuk kita mendapat ganjaran balasan di akhirat lagu-lagu mana? Di atas dunia ni tua cikat dia panggil. Untuk nak menentu katanya baik ke tak baik. Jangan duduk sesal belakang hari. Kalau kita kecek bahasa mudah-mudah dalam kampung, dalam masyarakat kita, orang duk mengajar gerai. Ada lagi setengah-setengah orang, wak tak saya dengar, wak tak saya ngaji, tak saya reti. Bawa belakang-belakang hari, bawa dekat-dekat dengan nak mati, pak duk ngak, aku nak mengaji dah. Nantilah sia demi, sia sakit ni, aku nak semaya sama dah. Dia banyak lagi tu. Tekoh gagah tak ngaji. Tekoh telinga boleh duduk dengar molek tu. Oh. Dia pergi dengar benda lain. Main nak sesal belakang. Ni kalau kita tak atas orang Islam, apatah lagi orang kafir cerak-cerak. Orang kafir, orang munafik, orang tu, orang ni, orang pasang. Sebelah lagi sana dah. Hak ni kau lebih sesal lagi. Nak kelik ke dunia semula, nak ngaji, nak jadi orang berjuru. Nak baik, nak apa. Ning kata-kata orang-orang musyrikin
utama sekali yang Allah Taala cok cong cepak selalu dah. Ni, buat ni, kata lagu ni. Lagu mana? Tentu kami akan menjadi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik, sebarang syirik. Ha, tu tengok. Tuwe duk syirik itu tak khabar. Tapi bawah belakang hari, mula sesam, mula tahu katanya, oh, aku kena masuk ni aku, weh. Wal'iyazubillah. Sebab tu kita orang-orang Islam, jangan wiado. Piah-piah, seluma-seluma syirik pun jangan wiado. Harai dosa besar dan kekal di dalam neraka. Kalau sekiranya orang tu dia mati, syirik duduk tepek-tepek. Benar dia duduk percaya bukit-bukit. Tak tahu katanya ambil mana dia duduk percaya. Duduk dalam dada dia, dalam otak dia. Takut-takutnya pergi mati dengan hal tu. Maka tak ada peluang dah nak kelik ke dunia, nak taubat. Nah, jangan sama sekali. Lalu tu Allah Ta'ala pun kata, فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Setelah Al-Quran diturunkan kepada mereka, mereka mengingkarinya. Ha, ini utama sekali, cok-cong lagi. Iaitunya orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Sebab apa? Sebab Qur'an tu hewak turun kepada Nabi ni, puak-puak dia reti ketika Nabi baca. Reti lebih dah kita lagi. Ha, tu. Sebab tu orang-orang ceramah yang kata kan, Imi Abu Jahal, Abu Talib itu boleh jadi kuat pada kita lagi. Imi lagu mana? Bukan ayat katanya Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab tu masih Islam. Dok hal ni. Tapi reti dia tu kadang-kadang lebih pada kita reti Islam lagi. Sebab apa? Sebab ia duduk di dalam suasana ketika Qur'an tu hewat turun. Duduk dalam Ban Yakat. Ia reti. Tengok Nabi duduk depan, duduk baca Qur'an, duduk buat gatu, buat gani. Ia reti. Orang-orang Islam kita tak kira lah nak reti supaya dengan Abu Jahal, Abu Lahab reti tengok Nabi baca Quran. Ha tu. Orang Arab sendiri pun zaman-zaman learning bukan reti belakang Quran. Hak jahil tu jahil-jahil sungguh tak reti. Walaupun dia kecil Arab. Tapi bukan arti semua orang Arab reti Islam belakang. Apatah lagi kita orang yang tak pandai bahasa Arab. Kita nak pergi rakyat katanya kita reti semua ke bila baca Quran dengan kita tak reti bahasa Arab. Pain-pain-pain. Sebab Quran kita tong cai komplek dia terjemuh so baru kita faham. Masya-Allah. Ini nak menunjukkan bahawa orang-orang musyrikin di zaman Nabi dulu teruknya puak-puak dia. Lepas tu munasabah dah. Maknanya padai dengan muka puak-puak dia. Bila dia mati, dia sesar, duk teriak di dalam kubur yang Tuhan royak dalam ayat lepas pada ni banyak juh lagi. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Apabila mereka itu diseksa, sama ada seksa dalam kubur dan lebih-lebih lagi seksa di dalam neraka. Ya mitok on one dengan Allah Ta'ala. Mereka itu berjerit-jerit, tepik, minta dengan Allah, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia semula. Kami nak buat amal. Hak tak biasa lagi kami buat amal. Ha, tu jalan belakang tu. Sebab tu masa duduk atas dunia, dengar molek, ngaji molek, peheh molek, amal molek. We know sungguh. Jangan we ada, sekali lagi saya sebut ni, seluma piah syirik jangan we ada. Amale bidaah jangan we ada. Wujudilah sahih sungguh apa yang kita buat. Betul yang kita buat. Ngaji daripada ajaran Nabi, ajaran Allah, mari kita pakai amal mengikut penerangan ulama. Ni saya tak tinggal benda ni. Mengikut penerangan ulama. Ini menjelah. Mesti kita kena ikut. Nah, lepas tu kita nak buat amal mengikut qadar kita kuasa. Akhir sekali, Allah Ta'ala firman, dan demi sesungguhnya, telah ada dari semenjak dahulu kala lagi, ketetapan kami. Allah Ta'ala atur siap-siap dah. Tentu siap dah. Siapa nak berjaya, siapa tak berjaya,
Siapa duduk atas dunia, siapa ke akhirat macam mana, tanda habis-habis. Bagi hamba-hamba kami yang diutus menjadi rasul, bahawa sesungguhnya mereka lah orang-orang yang diberikan pertolongan mencapai kemenangan. Alhamdulillah, ni kita kena yakin katanya, rasul-rasul semua, walaupun kita tengok zahir tak jaya dia, kena bunuh, kena seksa setengah-setengah rasul, dan bukan setengah tak, banyaknya rasul-rasul di kalangan Bani Israel dibunuh. Puak-puak Israel ni, puak-puak ganah, puak antapan. Siapa ke rasul Nabi, ya bunuh mainnya. Ha tu. Tapi zahir kita tengok, nampak supaya Allah, supaya tak jaya rasul-rasul. Di sisi Allah Ta'ala yang sebenar mereka berjaya. Sebab apa? Ya itulah siapa dah ajari Allah kepada manusia. Manusia nak terima, tak saya terima, bukan hadiah dah. Tuhan tak tanya dah. Hei Nabi, hei Rasul, mung jaya dah? Dah. Tuhan tanya, mung siapa dah lagi? Sebab tu, semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, mereka adalah orang yang berjaya dan dibantu oleh Allah Ta'ala. Sebab ayat lepas pada ni, insyaAllah, kita akan dengar lagi sebagai hujung dan hujung di surah As-Saffat, hubungnya dengan hamba-hamba Allah di atas muka dunia. Sebab tu saya mula saat ni katanya, ada hak baik, ada hak tak baik, termasuknya malaikat, jin, manusia, rasul dan semua hak bernyawa. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.